Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan ya. Mohon maaf beberapa hari ini ya, saya nggak bisa bikin video karena keadaan ya. Keadaan saya kemarin tuh sakit, nggak bisa bangun. Terus video yang kemarin itu yang buat adik saya ya, makanya nggak ada suara saya. Ini masih kurang fit sebenarnya, tapi demi panjenengan semua saya bikin video untuk menghibur panjenengan ya. Dan di video kali ini saya mau keliling kampung melihat aktivitas penduduk desa di kala mau acara unggahan lur menyambut bulan suci Ramadan, melihat tradisi kami, budaya kami ya. Jadi ini semua orang repot masak-masak lur, nanti sore selamatan nih. Buat sahabat desa yang udah gabung, terima kasih waktunya dan minta doa dan dukungannya ya, supaya ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Oke, kita langsung saja keliling kampung ya. Nah ini lur, kita berada di rumah Mbok Sofiah. Kasih nyerundeng Mbok. Gila lur. Mbok Oh, dereng dibedet, tapi pun sebelah Mbok. Oh, dereng sebelah, kasih ya enten gitu. Pram mungkin game belum po munggah tau boh jenengan selamatan. Oh, enggak. Nah ini lor ini mbok po ijek nyeronteng. Nah ini gitu lor. Jadi neng desa lek selamatan mesti gak seronteng ya boh. Seronteng sambal goreng. Lah ini kita sih nyeronteng ya boh. Oh, enggak. Dan buat sahabat desa yang baru aja gabung, mungkin tanya ini di daerah mana, ini di desa Kali Tengah, Kecamatan Marujo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur lur. Inilah aktivitas penduduk desa kami menyambut bulan suci Ramadan nggih, Bu. Napa lek ngarani unggahan nggih, Bu? Unggahan lur, arep unggahan lur. Jadi serundene. Nah niki panen kacang ijo, Bu. Nah iki lur. Mbok Sofiah juga panen kacang ijo. Waduh, sepurane lek kamerane padang weteng. Iki panen kacang hijau lur. Oh, manten ini nyambel goreng nggih. Nggih, nggih. Are selamatane jek entar sore lur. Oh, ngoten. Terus kanten damel sego gurih nggih. Nah, ini lur, ini Mbok Sofiah buat sambel goreng nggih, Po. Napa, Po? Niku sambel gorengnya? Sambel goreng tempe karo kale telo. Oh, telo rambak napa telo? Oh, telo sepe. Oh, iya lho, telo sepe sama tempe ya, Bu? Tempe. Buat sambal goreng. Nah, sambal gorengnya Mbok Sofiah. Gila Mbak Win, sambal gorengnya Ibu Sampean. Mbak Hermin. Mbak Hermin yang ada di Singapura dan Mbak Win yang ada di Hongkong, ya, Bu? Iya, ini kami hari Mbok Sofiah. Lari. Nah, jadi dikecapi lur sambal goreng. Oke, buat sahabat desa, mungkin bentar lagi kita keliling kampung lagi, mampir ning omah sapa neh, lihat paling wis padha masak, Mbok, sami mawon ya. Nah, jadi kayak gini lur, nek desa ngono aku iki lek masak mesti gawe luweng. Kenapa pakai luweng? Karena kayu ngono aku akeh lur. Turah-turah lek kayu ning desa. Jadi yes kayak gini lah.
kehidupan di desa tanpa settingan realita hidup di desa. Buat sahabat desa yang udah gabung, terima kasih waktunya. Doa terbaik kagem panjenengan semua, minta doanya, minta dukungannya supaya ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Pun matang, Bu, sambal gorengnya. Nah, iki lho. Sambal gorengnya udah matang, tinggal wetet pitik, Bu. Nah, iki. Sambal gorengnya lho. Oke ya, mungkin kita keliling lagi ya, lihat ke rumah siapa lagi, kita mampir lagi. Matur suwun buat Bu Kue, kalau tak nyuwun pamit. Monggo, Bu. Halo deh, kita mampir lagi ke rumah Bu Poranti. Nah, lawangnya ditutupan medining pawon lur. Dari jam segini kuapeh repot-repotnya masak ya, karena menjelang bulan suci Ramadan di desa adate unggahan lor selamatan genduren. Oh, pun mateng. Nah, iki lor Bu Kue sik goreng bakal sambil goreng. Tak kira pun lodo. Dereng lodo berarti dereng apa mungkin? Bu Kue sik goreng iki lho lur, bakal sambal goreng. Apa po sambal gorenge? Tahu kale telur rambak. Nggih. Di kalau hari besar kayak gini, kabeh wong boleh pitik lur. Nggih po. Kabeh wong boleh pitik untuk selamatan. Ini kan menjelang bulan Ramadan acaranya enggak lur, tapi ada juga yang selamatane besok sing aboge nggih, Bu. Sing aboge. Aboge itu nganu lur. Apa nek ngarani sing hitung-hitungane Jawa kuno nggih, Bu. Sing nggih. Selamatane masih besok lur. Jadi enggak bareng, ada yang sekarang, ada yang besok. Karena hitung-hitungan Jawa itu apa ya ngarani ya aboge lah. Aku dhewe dadi wong Jawa enggak patek paham hitung-hitungan ini, Bu. Jarang sing paham. Wong nggih sing santri. Lek sing wong anu sesuk. Wong Jawa lawas. Heeh. Wong Jawa lawas. Lan nggih. Dadi yang santri kan manut kancane. Lek yang Jawa lawas iki selera hitung-hitungane pas tenan lur. Ndak gelem lur. Meskipun riyoyo mesti ngeri ya, Bu. Ora bareng. Lan nggih. Meskipun lebaran itu juga enggak bareng lur. Jadi selisih satu hari gitu. Kalau hitungannya enggak benar-benar pas, nah hari itu gitu. Hitung-hitungan Jawa. Jawa kuno. Mbok kowe tak kira lek wis nglodo bae sik are nyambel goreng lho. Wah, kuwi lho ayame sik masih mau diseduh air panas digong dibeteti. Dadi lek ngapa mung kenten ki ambake, Bu? Nggih. Ini kucing nyambok poh ini kucing telon lor. Miu. Miu. Hey. Hai. Kucing telon lor. Blenderangin apa poh? Wah, ndak masak kok. Masak terong. Aku enggak wani mangan pedes, Bu. Oke, buat sahabat desa kayak ginilah aktivitas penduduk desa kami menjelang bulan suci Ramadan ya. Mungkin kita keliling lagi. Mungkin nanti terus nih durasi ini kok dua, mungkin ya cek mau masak kabeh ya ini guys. Kabeh umcek neng pawon gitu, kabeh yang boleh pitik. Bar-bar bedok mungkin ada yang udah matang, ada yang belum gitu. Mungkin kita hari ini keliling terus lur. Mungkin kita jadikan beberapa video gitu. Mbok Poranti ya ini cek nyambel goreng. Enak sing wis matang sambel gorenge, enak sing cek nyambel goreng. Berarti serundengnya matang, Bu? Aku enggak jelas. Wah, Mbok enggak serundeng.
Oh, njaluk mayat. Tadi nunut mriko ngoten. Oh, ngoten. Ya enten puanas biasanya santen jawah ya. Nah, iki cengi mbokku dua lho. Telon kabeh. Buh, sodile cuwoblok. Oke, buat sahabat desa mungkin sekian dulu videonya, disambung di konten selanjutnya. Tak terus nelek keliling. Lihat aktivitas penduduk desa masak lho. Nah, iki lho lho. Makyat bae sik nyambel goreng arepan berarti bareng iki. Acarane bareng nyambel goreng kok kabeh. Iki napa wo? Sambel gorenge po? Telo. Telo rambak kali tahu niki? Heeh. Dadi nggih dereng lodo. Oh. Kok kok sebelah iki ya? Lain Bu Ranti mung sebelah tapi kok beda ati. Dereng apa mbiyen? Berarti sore lho. Jadi ini masih pagi sekali, jadi kebanyakan sih buat sambal goreng dime, baru ngelodo, terus ngapem gak bu? Kayak ginilah aktivitas penduduk desa ya, dikala menjelang hari raya, bulan suci Ramadan lho, hari raya ini jadi saulan kas, kurang saulan menjelang bulan suci Arab Ramadan. Jadi ini ada sambal goreng telur rambak dan tahu dibuat sambal goreng lho. Serundengnya pun matang berarti po? Serundeng? Oh, serundeng wong siji bareng-bareng matan. Bu bareng-bareng cik nyambal goreng lho, karena hari ini cik masih pagi. Mungkin lebar beduk engko wis enek sing apem enek sing lodo. Saiki sik usume sambel goreng. Oke, buat sahabat desa mungkin sekian dulu videonya, disambung di konten selanjutnya. Aku lek tak terus nih keliling paling isik nyambel goreng apa? Keliling kobar bedok nih ndelok ngapem wong-wong ngareng lodo. Lah ya di konten selanjutnya. Terima kasih waktunya dan minta doa dan dukungannya. Nah, jadi kayak gitulah tradisi kami, budaya kami menjelang bulan suci Ramadan ya. Adate selamatan ku abeh ya ini cek masak-masaknya itu pisang kepok landungnya luar biasa banget ya. Mungkin kita keliling lagi ntar agak siangan dikit biar lihat lek ngapem terus lek ngelodo gitu lho, karena sekarang ini cek rame-rame ini nyambel goreng. Saya keliling tiga rumah aja udah lumayan jauh karena jarak rumah satu sama yang rumah yang lain tuh di bawah, dan di bawah sana ada 500 meter lho selempoh. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman ya. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang, tergantung rasa syukur kita pada sang pencipta ya. Tapi apapun keadaannya, apapun kondisinya, selalu syukuri nikmat yang ada. Iya, nyembah nyuwun. Wis mateng buat tadi. Sik nyapa sambal goreng ya? Lho iki lho lur, Mbak Tati barengin sik sambal goreng. Jadi ndak tak enggoki lur. Iki mung rekam kabeh sik sambal gorengan. Nggih nggih, nyembah nyuwun. Loro berarti sampean selamatane. Sing kono wis. Saiki genten omah kene. Lur Mbak Tati. Selamatane Bindo. Berarti enggak bareng lur, ada yang besok juga. Oke ya. Saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Matur suwun wektune, minta doa dan dukungane. Sampai kapanpun saya enggak akan pernah merasa besar ya, tanpa panjenengan semua saya ibarat enggak ada apa-apanya ya. Terima kasih yang udah hadir. Satu like, satu komen. Matur suwun sangat ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.